Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hari ini kita berkesempatan lagi untuk menelusuri atau eksplor dari suasana alam pedesaan yang berada di lingkungan sekitar kita. Hari ini yang kita tuju yaitu ini adalah suasana dari Pasar Mbutuh. Ketika pasaran ini kita take videonya hari Minggu. Oke, kita akan menelusuri jalan yang menghubungkan antara Pasar Mbutuh menuju nanti sampai dengan Desa Kedung Agung. Jadi suasananya juga seperti ini. Mohon maaf untuk ini videonya, kemarin saya lupa stabilizernya, tidak saya aktifkan, jadi karena ini perjalanan sangat berarti, sangat luar biasa. Pokoknya saya membalikin lagi, udah capek sepedaan sih. Oke, begini suasananya. Nah, kita ini pas kebetulan tadi ada kereta lewat, jadi kita lewat dulu. Oke, kita menuju ke arah selatan. Begini suasana terbaru dari Pasar Mbutuh menuju ke arah selatan. Dan ini masuk wilayah Desa Mbutuh. Menurut saya sih dari dulu dengan sekarang sudah banyak sekali perubahan. Jadi apa namanya, bagi yang lama nggak pulang kampung ya, gini suasana. Cuman yang agak nggak begitu berubah itu jalan beraspalannya, dari dulu sampai sekarang sepertinya ini belum ada pelebaran. Mungkin kalau ada pelebaran lebih bagus lagi, karena sudah apa namanya, sudah mulus ya, tinggal apa namanya, melebarkan untuk memperlancar jika terjadi simpangan antara mobil, itu lebih enak lagi. Oke, gitu ya. Oke, kita perjalanan masih menuju ke arah selatan. Nah, ini oke. Sebelah kanan kiri ada kemungkinan toko, kemudian toko bangunan menambahnya apa namanya, menambah keramaian dari suasana Desa Mbutuh. Dan otomatis sebelah kiri ini juga punya ada berupa apa namanya, alenan yang berfungsi untuk seperti irigasi untuk memperlancar distribusi air. Oke, kita udah masuki wilayah dari ini, lubang luar. Selamat datang di Desa Lubang Luar. Kiri ini terdapat, ini orang menanami pohon rumput gajah atau alias kolonjono. Ini tadi yang sebelah kanan, nanti kalau kanan terus tembus ke jembatan gantung, kemudian bisa terus nanti menuju ke overpass ya, ke desa dari bawah. Sebentar lagi ini, kanan jalan merupakan SD, SD Negeri Lubanglor, dengan pagarnya yang dicat baru. Oke, itu silakan menikmati dari suasana dari Desa Lubanglor.
di wilayah Desa Lubang. Gitu. Pekarangan kosong. Jadi yang bagi pengingat tinggal di sini
masih tersedia lahan satu. Oke. Terus kita menuju ke arah barat sambil nanti kita menemukan ini pertigaan. Kalau ke arah barat nanti tembusnya ke Lubang Lipu, Trogo Rejo. Kita belok kiri, ini adalah balai desa Kunir. Dan nanti juga setelah balai desa menuju ke arah selatan, karena nanti ada SD. SD Kunir. Sayup-sayup dari kejauhan terlihat gitu ya. SD Kunir. Oke, itu terlihat di depan. Nah, adalah SD Kunir. Ini siapa yang dulu sekolah di sini ya? Pasti punya kenangan tersendiri ya. Tentunya. Oke, kita memasuki wilayah dari desa Bedung Agung. Situasi yang atau suasana yang terburuknya, situasi yang terburuknya seperti ini, dengan masih sangat kadar oksigennya sangat terjaga ya, istilah eco green. Nanti itu kalau yang sebelah agak ke selatan sudah mulai banyak permunculan korupsi, kemudian nanti juga permunculan ada minimarket. Oke ya, ini seperti ini. Sambil kita melaju terus menuju ke arah selatan. Oke, seperti ini suasananya. Sambil kita melihat, oke, ini ya, ini mulai, ini sudah mulai banyak pemukiman. Nah, ini kiri jalan adalah Tukupsi. Nanti sebelah satunya lagi adalah minimarket. Oke, akhirnya dari kita cukup sekian. Semoga video kita yang sederhana ini, dan mohon maaf saya lupa ke stabilizer, banyak kesalahan dan tutup atas, saya mohon maaf. Yang seterusnya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arif adiosu, sampai jumpa di video selanjutnya.